Fira melawat dia, dia balik ke hospital. Eh, bila dia balik? Ah, nak apa Encik? Nasi lemak? Si dagang? Pulut? Ah, bagi kuih ni dua. Yang ni dua. Kuih ni dua. Alah, tambah lagi satu jadikan RM1. Boleh juga lah. Pandai kau berniaga, Imah. Senang kira jah. Eh, Imah. Selalunya kan cerita-cerita orang kat sini kan, kau ni kan cepat tahu. Apa pula cerita Cik Nazira ni kau tak tahu? Kau ni menuduh aku gitu pula. Kau ingat aku ni apa? Menjaga tepi kain orang. Kau tak ada. Kau tak ada jaga tepi kain orang. Kau jaga cerita orang. Ni apa hal pula ni? Apa yang kau tenung kan tu, Ustaz? Mana apa? Itu? Ha? Macam menantu kau je. Menantu aku yang mana? Menantu kau yang maklap tu lah. Oh, Ustaz ada masuk Islam? Kau yang Melayu? Kenapa? Yang aku dengar-dengar lah. Yang dia tu masuk Islam, katanya maklap. Macam nantu kau lah kan? Tapi dah, aku belum pasti betul. Aku yang itu je lah aku tak tahan dengan kau ni, Mama. Yang lain semua kau ni bagus tau. Yang tak pasti kau, tak jelas kau tu yang aku risau. Kejap lagi prepek, satu kampung ni kau bawa cerita. Nanti orang keliru tau tak? Aku dengar je. Bukannya aku buat mulut. Aku dengar orang cakap. Yelah, kau dengar pun takkan nengking. Marah pula. Aku tak marah. Lah, aku balik dulu lah. Kan Pak Alim tunggu aku. Eh, nantilah, Jah. Anaklah kau. Jah, nantilah, Jah. Eh, Jah. Baliklah. Eh, kau ni tak boleh buat kawan lah, Jah. Ha? Teruklah kau. Sehatlah bang. Dah eloklah sikit. Tu suami dia pun ke jalan dengan abang tau. Waalaikumsalam lah. Mari berhak, terima kasih aja ya. Suami itu pun bukannya sehat sangat ya. Nanti petang ni ke, malam ni ke saya pergilah jumpa dia. Bang. Jangan nak tanya sikit boleh tak? Sikit je. Abang kenal tak dekat kat sini ada orang yang baru masuk Islam? Kenal tak? Manalah saya tahu je. Jangan sibuk-sibuk pasal orang baru masuk Islam ni apa? Eh, tak boleh pula. Ish, orang macam itu kita kena ambil tahu sebab mu'alaf tu artinya orang yang dah jinak hati, dah terbuka hati, lembut hati. Salah ke ambil tahu? Salah tu taklah. Yang awak mana kau tahu ni ada orang baru kawasan ni? Mana lagi? Abang tahu tadi masa Jah balik daripada rumah Cik Nazimah, Jah lalu kan kat kedai Limah tu. Limah panggil. Lepas tu saya cerita dengan dia. Masa Jah beli kuih tu, ada lelaki tau. Cina lah. Orang Cina datang beli kuih. Muda lah juga orang ni. Dah beli kuih, Limah kata dia tu lah yang mu'alaf, orang masuk Islam. Kalau sekadar dengar je Jah, belum sahih lah tu. Ya? Adalah, Jah ni tanya abang. Kod-kod sahih ni daripada abang. Saya tak tahu lagi. Dah. Oh, ya abang pun tak sahih lah. Tak tahu. Tak sahih pun tak apalah, Cik Ali. Cik Ali jangan naik dulu ya. Eh, lagi ni sikit. Menyewa rumah Cik Bakar tu. Bakar rumah? Bakar Kasim? Bukan! Oh, sebelah rumah Bakar Karim tu? Itu yang Mak Limah nak tahu tu. Tak tahu. Tak kenal. Nyampah lah. Eh, Mak Limah, Mak Limah. Nantilah kejap. Mak Limah nak tahu kenapa. Pergi balik. Mak Limah. Alah merajuk pula. Alah comelnya merajuk. Alah comelnya. Eh, posing. Eh, Mak Limah, cakap je lah. Eh, ni Remy lah. Anak suri Remy sedidik ke? Adi punya lah. Itulah aku sayang kau tu. Abil. Kau tahu tak, budak Cina yang masuk Islam tu? Tahu tak? Alah yang maklap tu lah. Betul ke dia tu? Ataupun sah ke dia tu masuk Islam? Adi mesti lihat ke ni? Jangan kau nak merepek. Aku cakap lain-lain pula tujuan kau. Pergi balik lah. Adi suruh tanya. Abil balik. Tadi dipanggil sekarang suruh kita balik pula. Jangan cakap lain-lain pula di sini. Abil kan boreh panggil ni.
Tak apa nak makan boreh kau. Aku makan nasi. Pergi balik. Aku penat dipanggil. Senyum seorang-seorang. Apa nak ke Tanjung pula ke ambil umutan? Tak apa balik. Tuan saya geliati dengan Mak Nima tu. Ada je dia. Nima tu sama lah macam kau juga. Tak ada. Tak ada. Kenapa dengan dia? Kenapa dia? Apa lagi nak menyebuk lah. dia nak tahu siapa ni. Pasal ada kaum Cina yang duduk sebelah rumah Bakar Karim tu. Dia nak tahu sama ada orang tu sah Islam ke tak sah Islam ke macam tu lah. Ada je dia nak tahu lah. Tak apa. Kalau pasal itu, elok juga kau ambil tahu tu, Him. Ya? Kalau sah dia tu dah masuk Islam, elok kau buat persahabatan dengan dia tu. Ya? Rapatkan apa orang kata, silaturahim dengan dia tu. Him, ya? Alah, sekarang ni, Pak Lim, ramai yang tukar nama lah. Tapi itulah agama macam tu juga, tak tukar juga. Jangan sangka buruk, Him. Kita ni mesti berlapang dada. Terbuka hati, menerima Him. Ya? Dengan sangka yang bukan-bukan dulu. Kalau sah dia tu dah masuk Islam, Him. Jadi dia tu dah jadi persaudaraan Islam lah kita dengan dia. Macam mana, Him? Kalau ramai. Kalau dah ramai macam tu buat menyemak. Dia buat apa, Pak Lim? Itu sangka begitu lagi tak bagus tu, Him. Ya? Him gitu. Kau tu... Cuba tengok diri kau tu dulu. Adakah dia lebih bagus ataupun kau lebih bagus nanti? Jangan yang bagus tu disangka tak bagus dulu. Tengok dulu. Hei, Kak. Ya. Apa khabar? Ya. Ya. Memang benar je. Apa dia? Memang benar je. Benda. Aku jumpa Pak Imam tadi, Pak Imam datang kedai. Aku tanya Pak Imam, betul ke Pak Imam pasal saudara bau kita tu? Dia kata, betul. Dia baru datang kemari. Bau sampai, kata dia. Yelah, yang ye-ye sangat tu kenapa? Tak, Jah. Aku ni nak buat pahala besar, Jah. Kalau aku tak dapat pergi ke Mekah tahun ni macam kau, Jah. Tak apa, Jah. Janji, aku dapat berpeluang untuk buat pahala besar, Jah. Sibuk betul dengan pahala besar dia, pahala besar dia. Tepilah yang nak bekerjanya. Kenapa kau? Aku duduk kat tempat sampah aku ni. Kau ni macam nak mengalah aku, ambil tak? Tak ada, punggung kau tu besar sangat. Kedai kau sampai jangka? Tu lah ketinggal. Aku balik dulu je. Itu je kau datang nak cerita? Dia tak cakap ke? Apa benda yang pahala besar tu? Apa nak dia buat ni, nak dapat pahala besar begitu sangat tu? Jakar? Zimbah, Mas. Taklah, Jah tak tanyalah apa-apa dengan dia. Tapi apa yang dia cakap tadi tu, dia kata dia nak buat pahala tu sebesar pahala orang pergi ke Mekah. Kalau dia tak pergi Mekah pun, pahala dia sama juga dengan orang pergi Mekah. Pergi Mekah tu, kesal soal lah pahala lagi. Itu... wajib pergi Mekah tu, wajib. Jadi macam semayang, macam puasa tu. Rupa Islam tu. Kalau dah ada duit, dah cukup duit, janganlah tangguh-tangguh. Elok dah pergi. Itu tahu pun lah. Awak tahu ke apa rancangan tu? Nak kuih. Kuih Allah. Awak tahu apa rancangan tu kan? Tak tahu lah je. Awak ke? Awak bercakap-cakap, bermegah-megah tentang yang kita nak pergi ke Mekah tu. Abang ni, Jah tak pernah cakap bukan-bukan tu. Cerita pun Jah tak pernah dengan dia. Mata pandang tajam macam tu. Ada pula. Itu kenapa, Jah? Takut nanti Selimah tu ambil hati pula, terasa hati pula sebab kita nak pergi Mekah tu. Dia sebab terasa hati pula, dia pun beria-ria pula nak buat pahala. Tapi dah pun nak buatnya kita tak tahu. Itu bahaya tu. Tapi bang, takkanlah sampai ke situ pula jangan dia
Ish, tak kala itu pula punca yang nak buat hal tu. Percayalah je. Leh juga Muslimah ni. Dah tu dia meminat pula dia dengan orang yang mau pindah mari tu. Kan? Nak tu pula. Tu kena mana eh? Dengan bala. Leh kan? Tak apa. Boleh saya tolong? Sebenarnya kan nak tukar duit. Oh, boleh apa salah ni amat ya. Bagi kan luka lah. Tak kisah tu. Duit besar ke duit kecil ke duit juga bukan. Ada satu singgit tukar ni. Pagi-pagi ni susah sikit nak tukar duit eh. Kedai saya ni kalau ada tak kisah. Duit sesingkit boleh? Boleh juga lah. Tinggal sini ke? Oh ya, nama saya Amin Tan. Baru datang dari Ipoh. Tinggal sini lebih seminggu lah. Cik Amin Tan ni dengan Islam lah. Minta maaf lah kalau menyinggung peribadi pula. Sebenarnya saya ini dah mengaku dalam Islam selama setahun dah. Saya minta diri ya. Pakcik. Panggil saya Pak Halim dah. Pak Halim eh? Ya. Terima kasih ya tukarannya. Sama. Ya Tan. Kalau senang-senang datang-datang selalu mari. Okey. Terima kasih ya. Ya. Dia memang betul Jah. Dia tu betul-betul saudara baru Jah. Ya. Lagipun dia tu toki besar je. Ijap. Lepas tu duduk sendirian pula tu. Kalau dia duduk sendiri, yang kau ketawut kekek-kekek ni apa benda? Kau ni siap ada apa-apa ni? Apa ni tunduk tu? Kau pandang aku serong je tu, aku tak sedap hati rasanya. Apa tak serongnya? Kau cerita pasal duduk seorang. Itu kau ketawut tu benda. Tak apa, Jah. Tak apa. Aku ni ada anak buah seorang je. Dia tu ustazah pula tu. Ya? Sekarang tengah menunggu jodoh. Jadi, mak dia cakap dengan aku, kalau adalah jodoh yang baik-baik tu, jalan-jalan ke lah apa urusan anak dia nak cari jodoh tu. Aku rasa aku nak jodohkan dia dengan saudara baru tu lah, Jah. Macam mana, Jah? Jah, ini aku boleh dapat pahala kau tahu, Jah? Pahala macam mana? Cuba kau bayangkan, ya? Aku kahwinkan anak buah aku dengan orang baru. Jadi sedang eloklah si suami boleh belajar agama daripada isterinya. Baru sempurna dia punya agama je. Macam mana je? Cakaplah je, macam mana? Entahlah ikut suka kau lah tu. Eloklah agaknya. Oh sayang nenek. Kau suka dengan cadangan aku tu? Aku tahu kau suka. Jangan lupa makan ubat dah. Ya, jangan lupa makan ubat. Waalaikumsalam. Ubat. Alah, ubat. Ubat. Udahlah, tak apa. Limah tu, ya sangat pasal rasa baru tu. Jah dah tahu dah. Abang tahu, dia cerita sendiri dengan Jah mana? Bang, baru ni sekejap dia cerita dengan Jah. Ayolah, ceritalah Jah. Kalau tak dengar kan, mengacuk pula cakap apa dia. Itu pula cakap. Abang tak. Limah tengah cari jodoh. Apa buat Azim? Limah nak cari suami dah? Alah. Patutlah siasat Encik Mintan tu. Dah rapi. Mengapa Limah ni? Bukan itu. Bukan untuk dia. Bukan macam itulah. Kena awak sendiri yang cakap dia mencari jodoh. Patut dia beria sangat menyiasat Encik Mintan tu. Bukan macam itu. Dengar sini. Bukan. Limah kata dia ada seorang anak buah. Anak buah dia ni ustazah, tahu tak? Saya tahu dah. Tahu pula. Limah ni nak jodoh lah ustazah tu dengan Cik Amin Tan tu. Macam itulah. Limah ni entahlah. Selagi ada je orang baru di kawasan ni, semua nak ada jodohnya dengan anak saudara. Tu sebenarnya perempuan pun ada hak memilih je. Biarlah anak saudara tu milih hak sendiri. Kalau iya pun, kalau betul pun, apa salahnya? Takkan salah pula? Tidak. Udah? Tak sebab kata pantun orang tu semua lah, Jah. Pantun pula. Apa
apa diharap dengan tu padi di ladang. Ha. Entah berisi, entah akan tidak. Oh, ha, ya. Dah tahunya. Dah pada faham betul. Jah pun boleh jawablah. Apa diharap pada Cik Halim, kau boleh bincang sampai buat kerja atas. Lagi senang reti. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam biasa barang tadi. Dah hantar semua, eh? Dah hantar dah. Oi, motor automatik ni payah benar. Cik Tan meniaga ke? Adalah sikit-sikit. Meniaga apa? Nampak relax je. Buat masa sekarang, buat masa sekarang relax lah. Sebab baru habis projek. Kerja apa tu? Projek pengenaan. Oh, buat rumah semualah. Dah lama kerja dengan Pak Jalim lah? Lama dah. Dah bertahun-tahun sejak saya bersaun ni dulu. Pasti dia macam kan yang baik ya? Jangan cakap lah kedai Pak Alin ni popular, semua orang kenal. Dia tu baik orang ni tau. Saya cakap awak. Itulah. Saya nak beli barang sekejap. Sila. Pak Alin tu istimewa orang dia. Betul. Hai. Kau tolong tadi dia. Macam-macam kau korek rahsia dia. Sampai dia punya apa ni, hati-hati dia pun kau ambil, kau tulis dalam buku. Jangan kau lupa, ya. Aku nak tahu latar belakang dia. Semua, eh? Semua. Korek semua. Kau nak korek apa? Aku cakap hal dia. Yalah, korek hal dia lah. Cepat. Pergi, cepat. Jangan tolak dia lama lagi dalam tu. Jangan lupa tu dia dalam buku. Hantar kebelan dia pun dah sekemah. Yang 5 usin ke yang 3 usin? Aku bagi special. Pergi, dia cepat. Baik, kan? Pilih lah, pilih. Hari ni tak kerja ke? Ya, ni. Oh, macam tu. Bagus, cepat balik hari ni, Cetan. Tak kerja juga. Tak banyak kerja hari ni. Ya. Baru selesai bangunan rumah kedai. Yalah. Kena relax 2-3 bulan lah ni. Rezeki tu mana-mana pun ada. Dan asal kita rajin, nak gerah rezeki kita kan? Sudah tu pendawan, tetap. Buat masak lemak, apa dah? Ada apa-apa, Cetan? Nampak sedih ni, kalau boleh saya tolong, saya tolong. Takkanlah. Duit bagi saya senang dicari, Pak Cik Alim. Tapi yang sulitnya keluarga saya. Apa kena dengan keluarga, Cik Tan? Keyakinan baru saya telah memisahkan saya dengan isteri saya. Saya tak boleh memaksa isteri saya. Itu benar tu. Soal agama ni, soal keinsafan sendiri tu, Cik Tan. Memang tak boleh terpaksa-paksa tu. Ya? Sudah setahun kami berpisah. Tapi kami saling menyayangi. Cik Tan, kalau isteri Cik Tan sayang dengan Cik Tan, kan? Dia mesti ikut Cik Tan, kan? Tapi kalau... Barang Cik Salmah tu dah hantar, Him. Pada kota pacak hari tu kan, elok kau hantar sekarang, Him. Kan hantar, Him, ya? Okey, Cik Tan. Okey. Yalah, buat masa ni tak ada apa yang boleh kita buat. Melainkan berdoa lah sama, ya? Yalah, saya pun telah berusaha. Sekarang saya berdoa semoga isteri saya tetap bersama saya ke dunia akhiratlah. InsyaAllah, Cik Tan. Dengan kuasa Allah juga, semogalah orang terbuka hati lagi ni nak jatan, kan? Begitulah harapan saya. Aku sekadar nak cek pahala je. Lagipun aku niaga tu, aku cek untung di dunia je. Nak juga aku cek untung di akhirat. Alah, kalau kita ni kan, Imah, nak cari pahala, macam-macam jalan boleh buat. Engkau ni tak fahamlah niat aku, Jah. Kita kan ada saudara baru tu kan? Jadi, kita mesti jadikan dia saudara kita betul-betul. Kita carikan jodoh untuk dia, cari yang betul-betul baik. Baru dia tahu cara kita mengikut agama Islam. Kau tahu, Jah? Cuba tengok si apa? Si Syam tu, menantu kau tu. Kalau kau tak ambil jadikan dia keluarga kau, mungkin dia dah jadi hantu, hanyut di mana-mana. Kau mana tahu? Kau tahu, Jah? Hati kan, Jah? Besok aku nak jumpa si Remy. Aku nak tanya Remy. Pasal apa kau tahu? Aku sudah rapat dengan saudara baru tu. Aku nak semua dia merisik, kau tahu, Jah? Jah, aku cakap engkau. Kau dengar ke tak dengar? Aku cakap dengan kau tak dengar ke? Cakap apa, eh? Aku cakap tadi kau tak dengar. Apa benda kau cakap? Alah, noratlah kau ni. Aku nak baliklah kalau macam ni, kalau kau tak nak dengar cakap aku. Baliklah. Aku nak baliklah ni. Pak
Cik Alim, pagi tadi telefon tak ada orang. Petang ni telefon tak ada orang. Macam mana ni? Tak ada orang angkat eh? Tak ada orang angkat. Ha, Cik Tan, dalam Cik Tan menunggu kerja ni, kenapa tak balik ke Ipoh jumpa ayah, mak, bapa? Ha. Nak salik. Tapi tak tahulah mak saya bapa satu macam tu. Ha, ni, Cik Tan. Cik Tan, ya? Walaupun Cik Tan ni dah tukar agama, bukan? Tapi dalam hubungan dengan keluarga tu tetap tak putus tu. Tidak berubah. Eh? Pendek katalah, ibu tu tetap ibu kita juga. Ayah dulu tetap ayah kita juga sekarang. Agama ni dia tidak memisahkan atau tidak memutuskan kekeluargaan, Cik Tan. Jadi baliklah. Eh? Cik Tan! Hei, Cik Tan, Cik Tan, Cik Tan, Cik Tan. Eh, Cik Tan, kat rumah Cik Tan tadi kan, ada perempuan dengan budak kecil dia tunggu kat rumah. Perempuan dengan anaknya? Saya tanya. Betul, betul saya tanya. Dia kata dia tunggu Cik Tan. Ya ke? Betul. Saya balik dulu ya. Sukanya dia. Dia datang dengan linggang lingguknya. Apa dia? Kenapa ni? Isteri dia dah datang. Isteri siapa? Dia datang. Cik Tan. Cik Tan. Dia datang dengan linggang lingguknya. Dia pergi tengah.